Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Focus Pro, khususnya para sound engineer pemula ataupun penggemar-penggemar sound system pemula. Kali ini saya coba akan memberitahukan atau mengenalkan daripada produk alat-alat sound system yang sudah merupakan standar pada umumnya. Alat-alat ini lazim dipertanyakan. Kali ini saya akan menjelaskan dua alat ini, yaitu sama-sama alat portable keyboard, satu Roland KC550 dan yang satunya lagi sudah cukup dikenal, yaitu KB300 merek BB. Ini sudah cukup dikenal. Untuk produk Roland ini sudah cukup lama saya gunakan. Sebelumnya saya juga sudah gunakan yang KC50 12 in. Cuman karena terlalu kecil, sehingga alat itu susah saya jual. Saya beli Roland yang KC550 dengan speaker 15 in. Kenapa saya jual Roland, saya beli lagi Roland lagi? Karena dari pengalaman yang sudah saya lakukan dalam hal rental sound system, berulang-ulang kali khususnya berhadapan dengan pemain keyboard, itu Roland ini cukup mumpuni. Apalagi kalau kita bermain musik, khusus musik-musik pop, alat ini sangat-sangat mendukung. Karena apa? Hasil suara soft, jadi terasa lembut, enak di kuping dan tidak menyakitkan. Nah, inilah portable khusus keyboard KC550 yang biasa digunakan atau digemari oleh pemain-pemain keyboard organ tunggal, maupun kalau di dangdut itu bisa semi dangdut, yaitu organ tunggal yang menggunakan tambahan gitar listrik, suling, gendang rampak atau gendang biasa, atau juga ada tambahan mandolin dan lain-lainnya. Sebelum kita melihat kepada yang KB300, terlebih dahulu saya jelaskan untuk yang Roland kenapa saya gunakan ini. Portable ini sudah cukup lama saya gunakan, dan yang tadi juga sudah saya jelaskan bahwa yang pertama saya sudah pernah menggunakan yang KC50 yang 12 in. Nah, ini sekarang saya gunakan yang KC550 yang 15 in. Ini paling saya sukai, yaitu dikarenakan input yang terdapat di belakang itu terdapat LR stereo, kiri dan kanan LR. Nah, di samping itu, jika kita bermain dengan skala yang kecil, cukup dengan dua portable ini, itu sudah bisa di link stereo, yaitu yang satunya kita taruh di sebelahnya, kita link dari output di sini, kita input ke portable yang satu tanpa harus kita dari keyboard satu ke sini dan yang satunya lagi ke keyboard yang satu. Itu tidak perlu, cukup dengan link di sini, di belakangnya sudah tersedia kapasitas itu. Dan jika ini kita ingin menambah daripada subwoofer, di sini pun juga di belakangnya sudah ada link untuk subwoofernya. Jadi jika kita ingin bermain di bawahnya menggunakan speaker 18 in subwoofer, di atasnya kita gunakan ini, itu juga sudah cukup baik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bagaimana konstruksi di belakang daripada KC550. Oke, ini tampak dari bagian belakang portable keyboard KC550. Kenapa saya menyukai portable ini? Yang pertama, itu
Yang jelas terdapat di sini ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ya. Masing-masing channel ini itu sudah terdapat LR. Ya, ada dua input. Masing-masing dua input, dua input, dua input. Nah, di sini juga ada output balannya. Di sini. Inilah yang saya sukai daripada portable ini. Di samping itu juga, kalau kita menggunakan dua portable Roland sekaligus, kita akan tempatkan di sisi kiri dan kanan. Itu kita cukup melalui link stereo. Melalui link stereo inilah kita bisa keluarkan. Out kita keluarkan ke portable yang satunya lagi yang seperti ini, kita masukkan ke inputnya. Ya. Nah, dengan gitu kita cukup memasukkan channel daripada L dan R-nya. Tinggal mana yang mau kita gunakan. Nah, ini daripada portable Roland yang tadi saya sebutkan lebih banyak digunakan pemain-pemain keyboard khususnya untuk jenis alat-alat jenis musik pop yang sifatnya tidak terlalu keras. Nah, inilah banyak digunakan karena hasilnya soft dan lembut, enak didengar. Ini portable Roland. Nah, dari portable Roland ini, dari pengalaman pertama saya punya yang KC50 dengan yang ini KC550, itu kelemahannya dari kita beli baru semua baut ininya, ya ini baut untuk pegangan colokannya. Nah, ini baut pegangan colokannya ini plastik. Ini makin lama mudah sekali pecah, ya mudah sekali pecah, kadang-kadang dia suka pecah. Nah, ini makanya ada beberapa colokan ini yang udah saya gunakan dengan saya ganti dengan yang besi, ya ini saya ganti dengan yang besi. Nah, ini berhubung yang ini belum pecah, belum saya ganti. Nah, cuman ini sebelahnya belum lama lusa itu setelah saya cek dia pecah di sebelahnya. Ini belum sempat saya ganti ini. Belum sempat saya ganti. Nah, ini dia goyang. Saya khawatirnya mendorong ke belakang sehingga sordel daripada kaki-kaki colokan ini akan terlepas atau kendor. Itu yang saya khawatirkan. Nah, makanya sebelum itu terjadi, karena lin inilah yang sering digunakan, nah ini terlebih dulu yang saya antisipasi dengan mengganti yang besi. Nah, ini salah satu kelemahan dari portable Roland ini, ya. Baik itu yang KC50 maupun yang KC550. Itu kelemahannya ada di sini. Itu salah satunya. Tapi kalau untuk suara dan yang lain-lainnya tetap saya akui, sehingga sampai saat ini saya masih menggunakan produk Roland. Ya, walaupun yang pertama KC50, sekarang beralih ke KC550, kita tingkatkan ke yang lebih besar dengan kapasitas speaker sebesar 15 in. Kita menengok ke sebelahnya, ya. Ini TV KB300. Ini juga portable keyboard. Portable keyboard ini juga banyak sekali digunakan, dan untuk seri ini sudah cukup terkenal. KB300 ini sudah cukup terkenal khususnya untuk pemusik-pemusik keyboard. Ya, ini cukup terkenal. Sehingga sekarang sudah ada lagi keluar, yaitu KBA300 yang dimana ada equalizer-nya. Cuman kalau untuk yang KBA300 saya sudah pernah coba, itu hasilnya masih jauh beda dengan ini. Ya. Ini cukup bagus. Nah, cuman untuk portable ini memang kalau kita bermain musik-musik keras, musik metal atau dangdut. Nah, kalau untuk main keyboard dangdut, organ tunggal dangdut, KB300 ini udah cukup terkenal sekali. Ya. Sehingga kalau kita gunakan ini, otomatis belum bermain, pemain keyboardnya pun sudah tahu dengan
KB300 ini, ya. Nah, ini kadangkala juga saya gunakan untuk acara-acara kecil-kecilan atau kita menggunakan mic, ya, menggunakan mic. Di sini sudah terdapat equalizer, efek vokal yaitu reverb, baik di channel 1, ya, channel 1, channel 2, channel 3, ini sudah ada reverbnya, ya. Jadi bisa kita tambahkan sedikit reverb, nah, sudah cukup terasa. Jadi nggak begitu apa ya istilahnya, sebutannya magel gitu lah. Suaranya tuh ini flat banget gitu. Jadi kita gunakan bisa dengan ini untuk acara kecil-kecilan. Nah, ini adalah produk USA, ya, Amerika punya. Ini sudah cukup lama sekali. Dan ini merupakan portable kesayangan juga ini buat saya. Nah, ini salah satunya, ya. Nah, ini lebih digunakan untuk musik-musik dangdut ataupun musik metal. Untuk kekerasannya sudah mumpuni. Itulah salah satu daripada produk atau portable yang digunakan khusus untuk pemain keyboard. Saya sarankan kepada teman-teman, baik itu sound engineer pemula ataupun pemilik-pemilik atau penggemar-penggemar sound system pemula, kalau mencari portable yang khusus untuk keyboard, dua merek ini sudah cukup dikenal, yaitu Roland dan KB300. Ini di masing-masing musik untuk dangdut ini dikenal, dan untuk spesial pop ini pun dikenal. Tetapi untuk kemungkinan kita menggunakan, yaitu dua-duanya bisa dipakai untuk, ini pun dipakai untuk dangdut bisa, ini dipakai untuk pop pun juga cukup bagus. Ya, saya rasa seperti itu yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman sound engineer pemula ataupun pemilik-pemilik sound system pemula. Nah, kalau untuk lebih jelasnya atau ingin mengetahui lebih detail lagi, bisa di komen di link channel daripada video ini. Oke, terima kasih.